Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to 10 best airports in Indonesia. This video was suggested by J.A. Sikal on Instagram. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned guys, we'll be right back with the video. Welcome back guys, we're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video inshallah I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with our video. Bandara merupakan singkatan dari bandar udara yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya alat transportasi udara, yaitu pesawat dan helikopter. Karena wilayah Indonesia berupa kepulauan, Indonesia memiliki banyak bandara, sehingga negara kita menjadi salah satu negara dengan bandara terbanyak di dunia. Indonesia sudah memiliki beberapa bandara yang modern dan berfasilitas canggih guna menunjang kegiatan penerbangan dan kenyamanan para penumpang pesawat terbang. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Artuber. Wow, masya Allah. Dan inilah 10 bandara internasional termegah di Indonesia. Bandara Samsudin Nur. Bandar Udara Internasional Samsudin Nur adalah bandar udara yang melayani Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Letaknya di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sekitar 25 km dari pusat Kota Banjarmasin. Bandara yang baru direnovasi ini mampu menampung 7 juta penumpang per tahun. Bandara ini menjadi bandara terbesar kedua di Pulau Kalimantan setelah Bandara Sams Pinggan. Dengan adanya bandara ini, Kalimantan memiliki bandar udara internasional megah seperti Bandara Supadio, Bandara Kalimarau Berau, dan Bandara APT Pranoto. Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bandara ini baru direnovasi tahun 2018 yang lalu dan diperbesar hingga 9 kali lebih luas dari bandara lain. Bandara ini memiliki terminal seluas 58.000 meter persegi, dilengkapi dengan 6 buah lift dan dapat menampung sebanyak 7 juta penumpang per tahun atau 19.000 penumpang setiap harinya. Bandara ini unik dan disebut sebagai bandara terapung pertama di Indonesia karena dibangun di atas rawa air payau. Bandara Kertajati. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kira-kira 68 km dari Kota Bandung. Bandara ini merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia menurut luas, yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar dan memiliki runway sepanjang 3 km. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018, bandara yang dapat menampung 29 juta penumpang per tahun ini diharapkan menjadi pendongkrak ekonomi khususnya di kawasan Jawa Barat. Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara ini terletak di Kabupaten Maros, 30 km dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari segi bangunan, desain bandara ini mengadopsi filosofi dari kapal tradisi khas Sulawesi Selatan, yaitu kapal pinisi. Hal itu terlihat jelas karena miniatur kapal pinisi bisa ditemukan di ruang utama bandara ini. Sejak resmi beroperasi tahun 2006 lalu, berada di dalam Bandara Kebanggaan Sulawesi Selatan ini memang terbilang megah dengan fasilitas layanan penumpang yang serba lengkap. Airport employees were riding like those hoverboards. That's cool. Bandara Kulon Progo. Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Bandar Udara Internasional Kulon Progo adalah bandara internasional yang dibangun di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara baru ini memiliki terminal 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun. Dan pembangunannya disebut sebagai tercepat di Indonesia. Memiliki panjang runway 3,2 km dengan kualitas baik, sehingga bandara ini mampu didarati pesawat terbesar dan terberat di dunia. Bandara Juanda. Bandar Udara Internasional Juanda adalah bandar udara internasional yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, 20 km dari kota Surabaya. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 3 km dan areal parkir luas yang dapat menampung 3.000 unit kendaraan. Bandara ini memiliki 4 terminal yang saling terkoneksi berkonsep Airport City yang dilengkapi pusat perbelanjaan. Bandara tersibuk kedua di Indonesia ini mampu menampung 16 juta penumpang per tahun dan pernah dinobatkan sebagai bandara paling tepat waktu di dunia. Bandara Igusti Ngurah Rai. Bandara Internasional Ngurah Rai adalah bandara yang terletak di Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Kota Denpasar. Bali adalah kota tujuan wisata dunia dengan jumlah pengunjung hingga 25 juta per tahun, membuat bandara ini menjadi bandara tersibuk ketiga di Indonesia. Selain memiliki bangunan dengan desain modern, megah dan fasilitas mewah, bandara ini disebut sebagai salah satu bandara yang memiliki akses wifi tercepat di dunia. Meski sangat modern, warna lokal Bali bisa kita temui di setiap sudut dan bagian bangunan. In Bali. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau lebih dikenal dengan Bandara SAMS Sepinggan adalah bandara dengan fasilitas mewah pertama di Indonesia yang dibangun untuk melayani kota Balikpapan. Banyak fasilitas bandara ini yang belum dimiliki bandara lain di Indonesia seperti toilet 3D dan airport cinema secara gratis. Bandara terbesar dan tersibuk di Pulau Kalimantan ini memiliki sistem keamanan canggih, bangunan modern dengan dinding kaca transparan untuk meminimalkan penggunaan lampu dan dihiasi ukiran Dayak yang menjadi ciri khasnya. Bandara Kuala Namu. Bandara Internasional Kuala Namu adalah bandara yang difungsikan untuk melayani kota Medan dan sekitarnya. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang atau 39 km dari pusat kota Medan. Bandara ini memiliki 8 gerba rata dan panjang runway 3,7 km sehingga bisa didarati pesawat terbesar di dunia. Bangunan yang luas dan megah membuat Kuala Namu mampu menampung 25 juta penumpang per tahun. Selain memiliki bangunan megah dan modern, bandara ini merupakan bandara pertama yang memiliki akses kereta api di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Bandara SUTA adalah bandara yang terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Bandara ini difungsikan untuk melayani kota Jakarta dan sekitarnya. Bandara ini merupakan bandara tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang di atas 50 juta per tahun. Sampai saat ini, bandara ini terus diperbaharui. Saat ini Bandara SUTA memiliki fasilitas transportasi terpadu dari akses langsung dengan jalan tol, aplikasi smart parking, dan sudah tersedia layanan Skytrain di bandara untuk mempercepat mobilisasi penumpang pesawat terbang. Itulah 10 bandara internasional termegah di Indonesia untuk sementara. Daftar ini bisa saja berubah dengan cepat seiring pembangunan bandara lain di Indonesia. Silakan like jika kalian suka dan share. Wow guys, so those were the 10 best international airports in Indonesia.
and all of them were really, really beautiful. The first two I found really, really nice, and then another one was, I think, in Bali, that had like the pyramid at the front, and that looked pretty cool. But most, if not all of them, were subhanAllah really high tech. One had a theater inside, and then they were saying that, you know, you can do parking with your phone and whatnot, which is really, really cool. You know, the most important thing is for people, for example, who travel, the airport needs to make them feel calm, because traveling is pretty stressful, and when there's a lot of glass and allows for natural light to come, and it looks, for example, it's big, it doesn't look like the room is closing in on you, you know, you feel comfortable before your trip, which is, you know, all of these were really, really beautiful, clean, lots of glass, lots of natural light coming in, and all of them were like basically high tech, which was really, really nice, with the sky trains coming in and whatnot. So that's cool, you know. Hope to inshallah one day check it out in person. And thank you very much, guys, for suggesting this video. If you liked it, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you like me to check out another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.